Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Dan salah satu nikmat yang kita rasakan saat ini adalah nikmat sehat sehingga kita dipertemukan di masjid tercinta ini. Tahukah antum bahwa Allah pun cemburu? Pernahkah berpikir seperti apa cemburuan yang dimiliki oleh Sang Pencipta? Dalam objek seperti apa Allah merasa cemburu padamu? Marilah simak hadis berikut ini. Innallaha yaghuru wa ghairatullahi an ya'tiyal mu'minu ma haramallah. Sesungguhnya Allah cemburu dan kecemburuan Allah itu adalah jika seorang mukmin mengerjakan sesuatu yang diharamkan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kecemburuan Allah atas setiap dosa yang dilakukan oleh hambanya, kecemburuan ketika makhluknya melanggar batas yang telah ditetapkan. Saudaraku, jauhilah setiap perkara yang diharamkan Allah, karena dengan Allah akan cemburu padamu. Takutlah kita terhadap azab dan murka Allah yang bisa saja menimpamu sewaktu-waktu. Terlebih lagi takutlah kepada kekal azab neraka jahanam. Jangan lupa doa ini dalam permohonan kita kepadanya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Adapun benarnya itu datangnya dari Allah dan adapun salahnya itu datangnya dari diri saya pribadi dan syaitan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.